Maksiat aja lu di rumah. Gue lagi ngebahas Egi kemarin ngajak cewek guys ke rumahnya. Gimiknya bikin konten. Jadi buat kalian ya yang YouTuber-YouTuber baru, konten kreator baru, kalau misalkan Egi ajakin collab, jangan mau. Pikir dua kali ya. Gila. Itu gimmick sebenarnya. Tapi buat cewek doang. Buat cewek doang. Pernah enggak lu ngelihat Egi Insta story hari Minggu di rumahnya? Iya. Yeah. Bikin konten yeah. Tapi sama konten kreator cowok. Pernah. Pernah kan? Terus kejadiannya tuh siang menuju malam. Siang menuju malam. Kayak mungkin maksudnya sore menuju malam kali ya. Kalau misalkan siang menuju malam kelamaan. Enggak, siang kan bikin konten dulu, Tam. Oh iya betul. Capek. Aduh, nginep aja kali ya. Iya betul. Support dong gua. Wah, lu langsung down parah. Gimiknya emang gitu guys, selalu kayak lu mau gua support enggak? Lu kan konten kreator baru. Sini gua ajarin. Main ke kamar bikin konten capek. Tidur-tiduran dulu aja. Ini hujan juga ya kan? Nah, mulai masuk di situ kelihayannya. So yeah, hello vlog gue sebaiknya with me. Sikat saya bau tahu. Selamat datang kembali di channel Autop kali ini. Dan di vlog kali ini anak-anak lagi pada makan. Autop mulai ngevlognya ini baru setengah satu. Baru mulainya setengah satu. Jadi udah jam makan siang. Gue sebenarnya pengen ngasih surprise ke Anjay Tim. Gue ada sesuatu kiriman. Dan kita nanti bakalan lihat bareng-bareng. Dan kita bakal bandingin. Ini apa? Ada yang bisa nebak gak kira-kira ini apa? Bisa. Paketnya segede gini ya. Jam dinding. Ruby play button. Amin. Amin. Ayo apa? Lukisan. Salah. Puzzle. Ya udah nanti kita bakalan lihat bareng-bareng, kita bakal bandingin. Dan nanti kalian komen juga di bawah menurut kalian apakah itu bagus atau tidak dengan harga segitu. Dan ini juga Egi harus ngelihat. Makanya tadi awalannya openingnya itu ada ngebahas Egi karena Egi juga harus lihat. Karena di sini ada namanya, ada nama orang, ada nama sosok yang Egi kagumkan dan Egi rawat dari kecil. Bisa sih ya. Ya Egi pasti kagum dong sama Bung Karno. Iya betul betul. Bisa-bisa, yaudah ini anak-anak lanjutin makan dulu. Kita nanti, Rama kenapa kok banyak pikiran sekali? Oh enggak bang, enggak banyak pikiran bang, ini udah seneng banget. Kenapa seperti melamun dan kenapa teman-temannya pada makan, Rama belum makan? Udah makan bang, tadi di rumah udah makan bang. Makan apa? Tenang sekali bang, yang tunggu-tunggu. Oh iya. Ayo keras dukungan di sini. Ya. Di sini. Coba Ram, gua ada topeng, tapi lu jangan ngeliat ya. Ya, gue mau kasih surprise aja nih ke lu nih. Oke. Okay. Ya kan? Lu merem. Tolong Ibnu pegangin. Ini gue beliin khusus buat Rama. Jadi Rama pakai dan anak-anak nanti pada bilang ya ini bagus atau enggak gitu ya kasih reaksinya ya. Oke. Okay. Ini bagus banget sih topeng khusus gue beliin buat Rama. Gimana teman-teman? Bagus enggak? Cakep kan? Lu ngerasa pede gak Ram? Banget banget. Ini lu ngerasa mirip banget gak sama lu? Banget, gua banget, gua lu, banget. Lu banget kan? Nah, makanya nunduk dikit, nunduk. Jadi ini adalah vlog 24 jam challenge Rama pakai beginian. Nanti gua ada bahan. Okay. Ada bahan buat challenge. Itu belinya di Alfa, lu tolong beliin. Tapi tetap pakai ini ya. Ya kan? Tapi lu bilang bagus, lu pede. Bagus, tapi di rumah aja gitu bang. Oh di rumah aja. Kan pandangan orang beda-beda. Oh iya. Wah, tapi kalau sih. Menurut gua lu bagus banget ya. Ini mirip banget sama idola gua dulu. Siapa dong? Rey Mysterio. Ah. 619 dong. 619. Iya, 619 gitu. Nah, ini Rama. Lu mungkin kalau cita-citanya pengen jadi pegulat, boleh ini saran topeng dari gua. Oke, oke, siap, Bang. Ya. Gua tabung dulu sarannya, Bang. Iya, betul. Oke. Okay. Otak makan cumi. Hari ini lauknya cumi. Mbak Asri masak. Indira makannya ketoprak karena dia lagi pengen ketoprak katanya. Terus dia pesen ketoprak sendiri, dia makan ketoprak sendiri. Ini salah satu makanan kesukaan aku guys, ketoprak. Kenapa? Soalnya ibu aku tuh suka banget ketoprak, jadi kalau pergi kemana pasti nyarinya ketoprak. Jadi kayak, yaudah. Hmm. Jadi terbiasa makan ketoprak dari kecil. Indira itu pas masih kecilnya, Autop juga pernah dengar ceritanya dari ibunya Indira. Jadi pada saat MP ASI, kan MP ASI itu kan makanan pendamping ASI gitu kan. Itu ketoprak di blender. Emang banyak gizinya loh ketoprak tuh. Jangan asal-asalan aja guys. Ada togenya. Ada togenya. Ada kacangnya. Kacangnya lemak baik buat dari kecil kita bagus.
udah ini Indira, testosteronnya udah dibus sama toge. Yoi, makanya aku kayak laki kan ada kumisnya. Sudah sampai rumah dan Mas Samsul sepertinya mau masuk. Kenapa, Mas? Masih. Apa tuh? Oke, terima kasih. Arigato gozaimasu. Oke, mari kita unboxing, guys. Ini paketnya. Kita unboxing bareng-bareng dan jangan ada yang kaget ya. Coba sini. Kaget. Menurut kita enggak kaget ya? Kaget. Yakin lo? Iya, Egi merem. Oke. Bang, gua merem enggak, Bang? Lu enggak usah. Ya lu kan lagi megang kamera, entar enggak kelihatan lu. Entar gini ya. Egi. Egi harus merem. Ya. Karena ini dia buat Egi. Wih. Wow, 1 tahun kerja sama Uta. Ada tahun. Ini dia nih. Wih. Ya khusus buat Egi. Buat gua banget sih, Bang. Jilu. Kita lihat bareng-bareng, kalian pasti kaget, terutama Egi. Karena kok bisa? Nah, nanti kalian lihat bareng-bareng juga ya. Dan kasih komentar, menurut kalian gimana sih? Gede banget, ini kok pada? Yang ngintip lu, dia ngintip. Jangan curang lagi. Udah anjir. Surprise. Gede gitu, diamond play button anjir. Anjay. Siap? Ya, Bang. 1, 2. Mikirin kesejahteraan karyawan, aku yang mempikirin banget. Gila, sekarang kita mau tanya dong, weh. Apaan aja, weh? Wow. Gua kan kita, weh. Tapi kita gak harus semangat gitu sih. Nih ada suratnya juga. Apa sih, Bang? Gua bakal sumpah. Suratnya juga, dapat suratnya juga. Siap. Egi. Ya, Bang. Boleh buka mata, ini ku persembahkan untukmu. Bocil sembah. Gimana pertanyaan aku? Gue banten anak lu. Gila. Ini baca lu dari baca suratnya dari Susan Mucuki. Duh, bahasa Inggris lagi. Gue kemarin udah sedih, Bang, bocil sebat hilang, tapi setidaknya dia achieve ini lah. Nah ini dia sih, dia udah sampai 1 juta subscriber. Bocil. Ngatin sebat. Mirip banget kan? Nah, sekarang kita bandingin, coba. Rama, tolong ambilin, Ram. Satu aja. Ini siapa aja, bebas. Yang Pedro, Ram. Yang Pedro. Presenter tuh bocil sebat. Bocil sebat. For passing 1 juta subscribers dari YouTube. Thank you banget, Susan. Susan. Kan ada lagunya, Bang Susan. Coba baca, namanya Susan siapa? Susan. Ciki. Ciki. Wih. Itu lihat. Oh, ini lebih ngedok ya? Iya. Lebih ngedok ya? Tapi mirip ya? Tapi gue punya
punyanya Roger Sebat ya? Iya, benar. Iya, ini kali yang palsu. Ini palsu nih. Ini palsu nih. Tahu. Beli pramuka di mana? Tahu. Iya, ini cari gembrong nih. Cari gembrong. Ini tempat beli piala ya? Iya, pramuka ya, Bang. Ini sorry. Cikman ya. Wih sama lagi anjay. Dari 1 sampai 10 itu kasih nilai satu-satu berapa itu? Dari lu Degi. Ini 10/10 sih. Ini mirip banget sumpah. Yoi kan? Ini gua enggak expect bisa kayak gitu. Harganya cuma berapa tau enggak? 1,7 juta. What? Tapi bohong kaget kan? Buat lu itu mahal sih. Soalnya kalau gua bilang yang murah, enggak kaget bos gitu. Ini sengaja plotis, tapi berapa ya? Kok gua jadi ragu? 200. Susan, Susan kalau besar jadi admin YouTube. Harganya 165.000. Dapat. Belinya di mana bang? Di Tokopedia. Ini kita membandingkan, ini konten kali ini membandingkan yang asli dengan yang KW. Apa perbedaannya? Juga ya. Iya lebih. Sama ini kalau asli lebih berat ya. Asli lebih berat. Sama dapetinnya berdarah-darah. Berdarah-darah. Ini bol gua berdarah. Bang tuh cuma berdarah-darah bang, bocil sebat sampai mati. Berdarah. Iya benar. Anjir, iya benar. Gila, gila. Yang bunuhnya megang kamera kan. Kalau gila sih, Pet. Mind blowing. Hai, saya Bita dari kota Surabaya. Saya dari kota Semarang. Saya Firjana Mahaki dari kota Bandar Lampung. Saya berasal dari Riau. Mau mengucapkan terima kasih buat Al-Utab, Cindera Kalista, untuk hadiah handphonenya. Semoga bermanfaat untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kaget kan Fati? Sama, Utab juga kaget. Karena banyak banget hadiah yang disediakan oleh Al-Utab di giveaway kali ini. Lihat, ini ada handphone dan masih banyak lagi giveaway yang lain ya kan? Ini kita bakalan kasih secara gratis, kalian gak usah keluarin biaya sepeser pun. Ongkos kirimnya kita yang tanggung. Makanya kalian jangan lupa ikutan giveaway dari kita semua, dari Autap, Idir Kalista, Alika Kalista, Bang Pin. Caranya adalah kalian harus tonton semua video kita sampai habis, terus kalian komen pendapat kalian tentang video tersebut. Ingat, gak boleh kopas dan jangan spam. Jadi kalian harus ketiknya manual dan harus nyambung sama videonya. Itu aja syaratnya. Dan kita bakalan umumin di Instastory kita dan juga di YouTube Story kita. Jadi make sure kalian follow Instagram kita juga ya. Instagram Autap, Indira Kalista, Alika Kalista, dan juga Bang Empin. Karena kita bakalan umumin dari sana. Jangan sampai kalian udah menang, malah gak tahu kalian menang. Yuk, buruan ikutan dan good luck! Komen di bawah kalau misalkan kalian pengen ada bocil sebat lagi. Si ada. Coba ini harus ditaruh di atas. Ini harus mulia lah pokoknya, ini mah enggak boleh ada di bawah kayak gitu. Buat konten gitu. Kayak duduk-dudukin. Ini aja. Ini kemiripannya dari 1 sampai 10 berapa tadi? Egy udah 10. Gua 9,5. 9,5. Arif 9,5. Hah? 8,5. Salwa 9,5. Andre 9,5. 9,5. Rama 8,7. Oke, ini Kerdin nih ada koma 7-nya nih. Enggak mirip bang sebenarnya mah. Enggak mirip. Ya kan gua nanya kemiripan mana. Iya. Berapa mirip sebenarnya mah? 8,7. 8,7. 9 lah. 9. Indira 100/100. Wow. Pedro. Tapi lu bilang oh ya Pedro belum. Berapa? Jangan dulu. Jangan dulu. Anjay. Lima berapa? 9/10. Oke. Anjay. 9/10. Nah, tadi kan lu bilang gak mirip sebenarnya. Itu setelah lu ambil ini kan? Iya. Iya. Kalau gue setelah ngelihat ini bang, warna wah, ini. Wah, lo harus cek di Tokped sih. Asli di Tokped tuh beda-beda banget. Soalnya iya, gue cek, itu aneh-aneh. Tapi apa? Berat memang. Tokopedia. Tokopedia.
Agak selalu ada kemudahan. Kenapa yang di Topet masih banyak yang lebih nggak mirip gitu maksudnya? Banyak. Gue selalu udah pernah nyari juga terus kayak jelek gitu. Iya. Yang ini cukup oke lah ya. Dekati lah pelangi. Emang jangan disebelahin sama yang asli, pasti bakal kelihatan banget bedanya. Tapi kalau di kamera gitu, misalkan dipajang di kamar gitu, taruh di kamera oke sih menurut gua mah. Cuma buat insta story di background belakang ya. Lumayan ya. Lumayan. Tapi itu mirip bungkus coklat. Bungkus coklat. Yang keluar. Lo rencana pengen pasang di mana? Gua kan ada perdam kan sama ada dosen Egy Ajari tuh. Nah, gua pasang sebelahnya. Anjay. Lah, sebentar aja udah. Sorry Bang, udah 1 juta, Bang. Bukan lu, anak lu. Anak lu, bocil sebat itu. Nih tapi emang enggak ini, guys, kalian kalau enggak ngelihat ini dulu ya, enggak bakal ngeh lo. Tadi Aota pas pertama kali ngeluarin ini dari box juga kayak anjir mirip banget. Iya. Kan belum lihat doang aslinya. Karena tadi baru di unboxing pas lihat mirip banget. Tapi pas dikeluarin dan di sebelah-sebelah nama ini, iya sih agak beda gitu. Dia kayak kayu gitu terus kayak dibungkus kaleng-kaleng gitu dicat ya. Oke, segitu dulu. Terima kasih teman-teman sudah menonton vlog ini sampai habis. Jangan lupa kalau misalkan suka sama konten kayak gini, klik tombol like sebanyak-banyaknya supaya Utap makin semangat untuk bikinin video-video yang lebih menghibur untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa juga buat yang pengen order hoodie, kaos, sweatshirt kece dari Tomodachi, langsung aja cek Instagramnya @tomodachi.merch. Dan terakhir, Utap ingetin sekali lagi buat teman-teman yang belum join ke Squad Toto Velas, Family Star Squad, Praktek Lovers, dan Alika Lova, dan juga Chip Squad, join sekarang juga dengan cara klik tombol like di kanan sini. Ada tanda panahnya, atau kalau misalkan belum nonton video kemarin atau video sebelumnya, klik di bawah sini ada tanda panahnya juga. Desain guys. Terakhir jangan lupa sih, jangan lupa bagi rupanya tuh. Peace. Nih, dapat salam dari Susan Wuchiki.